It's warm water at least. Well, he ain't gonna calm down until he goes in the water. Just got thrown in. Pembuatan film A Dog Purpose tuai kontroversi setelah media asing merilis video ini. Dari video milik TMZ, nampak anjing jenis German Shepherd dipaksa untuk lakukan adegan di air. Tampak jelas anjing bernama Hercules ini enggan masuk ke dalam air, tapi pawang yang bertugas tetap memaksanya. Bagian masuk ke dalam air memang menjadi satu rangkaian cerita dalam film Dog Purpose. Namun di balik kisah heroik yang ditonjolkan film tersebut, ternyata ada unsur paksaan untuk hewan. This was me. And then this was organisasi People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, mengutuk keras pembuatan film tersebut dan memboikot pemutaran perdana film A Dog Purpose. For me, it all began with a... Pihak Universal Pictures dan Amblin Entertainment akhirnya sepakat untuk membatalkan pemutaran perdana yang seharusnya dilakukan 27 Januari mendatang. Sutradara film Dog Purpose, Lars Hallström, juga sepakat agar filmnya ditunda. Ia mengaku tidak mengetahui unsur pemaksaan pada anjing-anjing yang dilibatkan di film ini. Tidak cuma pemutaran perdana, tur pemasaran film yang seharusnya berlangsung di berbagai kota di Amerika ikut dibatalkan. Selain berdampak pada pemutaran film, aktivis pecinta hewan juga meminta agar tim produksi film tersebut diperiksa. Ethan, why do you always have this dog with you? It's like a girlfriend replacement or something? The dog's laughing at you. Dogs don't laugh. That's funny.